Oke, okay guys, tes akurasi ya, unit milik Mas Kevin ya, Pegasus RDS hitam ya, dengan tabung dipersempit dan juga larasnya diganti dengan laras baja seamless OD9 ya guys, alur 12. Ini jaraknya sekitar 37-an ya, 37 meter ya guys ya. Bagaimana ini kita lihat ya, bareng-bareng untuk groupingnya ya guys ya. Oke, masuk. Oke, masuk lagi ya. Ini mimisnya menggunakan ini ya, apa? RWS Super Doom ya guys ya. Super Doom, pompanya 5 kali ya. Ini udah kenceng banget ya, di 40 juga masih bisa. Kalau mau di 50 ke atas itu bisa ke 6 kali atau 7 kali ya. Tunggu sebentar ya. Oke, masuk lagi ya. Tiga ya. Oke, masuk lagi ya. Lihat Mas ya, ini jaraknya bukan main-main ya, 37 meter ya. Tapi biasanya kalau RWS Super Doom itu kelemahannya di angin ya Mas ya. Kalau buat di jarak 50 meter ke atas agak susah ya kalau banyak angin ya. Tapi kalau tenang insya Allah bagus ya akurasinya ya. Eits, ke atas ya loncat ya. Oke, masuk ke atas ya. Ini kena angin dari arah kanan ya guys ya. Tuh. Anginnya dari arah kanan deh. Tuh. Udah berpengaruh banget ya, 37 meter aja. Kalau RWS Super Doom ya. Loncatnya agak jauh. Sebentar. Tuh, anginnya dari kanan ya. Sebentar, guys. Agak kenceng ya, jadi terbawa angin ternyata. Kalau jarak 20 meter sampai 25, insya Allah kalau angin belum berpengaruh ya. Kalau udah 30 ke atas itu apalagi 8 grandnya. Kelasnya RWS Super Doom. Oke, kita coba dulu.
Oke, masuk ya kalau nggak ada angin. Jadi itu pengaruh angin ya, ke atas sedikit dan agak ke kiri ya. Oke, masuk lagi ya. Jadi kita nembaknya benar-benar harus lihat kondisi angin ya, guys. Oke, segitu cukup ya, Mas ya. Berarti ini yang dua ini ke atas, Mas ya. Ini adalah pengaruh angin ya dari sebelah kanan ya, tuh. Oke. Jadi ini in hole semua ya. 37 meter Mas ya. Kita lepas dari monkeymnya langsung. Oke, ini unitnya Mas Kevin ya. Mas Kevin unitnya dari Riau ya, Mas Kevin dari Riau. Ini peredamnya khusus ya, yang SC ya. Ini khusus uklik ya. Jadi nggak terlalu panjang tapi senyap gitu loh. Karena kalau terlalu panjang itu mengurangi power senapannya ya. Dan ini mimisnya ya. RWS Super Doom ya. Ini kalingannya doang, Canon Doom-nya udah lama. Tuh. Ini RWS Super Doom ya, Mas ya. Tuh. RWS Super Doom. Tuh, Mas ya. RWS Super Doom yang kaleng, yang original, jangan yang kotakan itu ya. Oke, jaraknya ya, Mas ya. Tuh, dari sini, Mas. Nah, dari sini ke saya ini, sana itu 37 meter ya, Mas ya. 37 meter. Lumayan jauh. Kalau buat apa namanya? Pancing ya, kayaknya nggak bakal bisa lolos ya. Jarak segitu ya. 30 aja. Tapi kalau keadaannya banyak angin, lebih baik ya. Saran sih cari mimis lagi yang cocok, yang sekitar 10 grand, Mas. Nanti mainnya di 6 kali pompa aja. Cuman ini udah cocok banget sama RWS Super Doom ya, kalau di jarak 30 meter sampai 35 ya. Tapi 30 meter ke bawah lah, enak banget lah Super Doom ya. Tapi kalau mau 30 meter ke atas atau sampai long range, itu ambil yang 10 grand, Mas. Cari yang cocok aja antara Barracuda Match ya dan Rival Super Magnum tuh, Mas, yang murah. Oke, Mas ya. Salam satu laras, Ram Vlog, tekan picu, jangan lupa bagikan hatimu. Ya, ini siap dikirim ya, Mas ya. Siap kirim ya. Karena udah performanya udah joss, ini powernya juga mantap. Oke, Mas ya. Salam satu laras.